Sejak diluncurkan akhir tahun 2020, Yamaha Gear 125 konsisten mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Tahun ini, secara perdana Yamaha Gear 125 mendapat tampilan baru yang menambah kesan lebih modern dan sporty. Seperti apa tampilan dari Yamaha Gear 125 tersebut? Sebelum kita ulas, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, agar tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Yaps, Yamaha Gear 125 mendapat sentuhan warna baru dengan perpaduan grafis yang menambah kesan aktif dan modern. Motor Matic multiguna ini semakin unggul didukung beragam utilitas fitur, sehingga motor ini dapat diandalkan oleh pengendara, khususnya anak muda yang aktif dalam menghadapi rutinitas harian. Yamaha Gear 125 tersedia dalam dua tipe, yakni Yamaha Gear Standard Version dan Yamaha Gear S Version. Untuk tipe Yamaha Gear Standard Version, mendapat 5 pilihan warna baru, diantaranya warna Metallic Cyan, Metallic White, Metallic Red, Matte Olive, dan Metallic Black. Kelima pilihan warna tersebut bernuansa glossy dan matte, yang disertai penambahan grafis, yang membuat motor ini tampil semakin keren. Sedangkan pada Yamaha Gear S Version, Yamaha juga memberikan sentuhan dengan aksen grafis, yang dikombinasikan emboss tulisan bercorak emas, melalui dua pilihan warna andalannya, yaitu Prestige Silver dan Matte Red. Pada sektor mesin, Yamaha Gear tidak mengalami perubahan, yaitu masih tetap menggunakan mesin berkapasitas 125cc, dengan teknologi Blue Core. Dengan mesin tersebut, motor ini diklaim memiliki performa lebih bertenaga, namun tetap irit bahan bakar. Sedangkan dari segi fitur, motor ini tetap mempertahankan fitur yang sama dari versi yang pertama, yaitu seperti double hook, electric power socket untuk mengisi daya baterai handphone pengendara, serta dilengkapi pijakan kaki anak. Untuk harga, Yamaha Gear Standard Version dengan tampilan warna baru ini dibanderol dengan harga Rp17.250.000 on the road Jakarta. Sedangkan untuk Yamaha Gear S Version dibanderol dengan harga Rp18.000.000 on the road Jakarta. Bagaimana? Apakah kalian berniat upgrade motor kalian dengan motor Yamaha Gear 125? Terima kasih sudah menonton channel ini, sampai jumpa di video berikutnya.